Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan. Adapun pelaku merupakan AKP Dadang yang menembak mati AKP Ulil diduga berkaitan dengan tambang ilegal. Kini Prabowo memberikan instruksi tegas atas kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Padang, hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia menyampaikan perintah Prabowo kepada Kapolda Sumbar soal polisi tembak polisi. Sahroni mengatakan, Prabowo meminta agar Kapolda menindak tegas semua tambang ilegal yang ada di Sumbar. Sebagai anggota DPR, Sahroni berharap penindakan yang dilakukan Polda Sumbar dapat dilakukan dengan tegas. Termasuk tidak memandang siapa yang akan ditindak. Sahroni juga berharap penindakan terhadap semua yang berhubungan dengan tambang ilegal ini dapat dilakukan secepatnya. Kepada Polda Sumbar, Sahroni juga meminta agar kasus polisi tembak polisi diusut hingga tuntas dan transparan. Dikati oleh pelaku. Saya nggak bisa sebutkan apa yang tadi saya tanya di dalam sel, dan itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik selaku penerapan tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan. Tapi minimal pesan daripada kami-kami ini semua datang ke sini adalah pengen masalah ini disikapi dengan lugas. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan, segera tindak lanjuti. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung, dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran, Pak. Ini momentum di mana Bapak nggak main-main. Bapak ini lurus-lurus aja. Dan kita berharap semua yang terkait dengan apa yang terjadi di Solok Selatan kiranya menjadi diperiksa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.